melaksanakan sholat berjamaah, entah itu di lima waktu maupun terawih maupun kegiatan syawal Ramadan dengan membatasi 50% dari kapasitas yang ada. Nama saya adalah Muhammad Zaid Rasidi. Di Masjid An-Nahdhah ini saya terstruktur dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid, dan kebetulan posisi saya sebagai marbot Masjid An-Nahdhah. Kurang lebih saya berada di Masjid An-Nahdhah ini antara 2 sampai 3 tahun. Ya, tentunya kita sebagai pengelola masjid berusaha untuk betul-betul mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di kantor An-Nahdhah ini atau di Masjid An-Nahdhah ini, kita pengurus masjid sangat membatasi untuk kuota yang biasanya mungkin 100%, maka kita berusaha untuk memaksimalkan pembatasan itu dengan melaksanakan sholat berjamaah, entah itu di lima waktu maupun terawih maupun kegiatan syawal Ramadan dengan membatasi 50% dari kapasitas yang ada. Kita di Masjid An-Nahdhah ini masih tetap seperti sebelum-sebelumnya, yaitu membagikan takjil secara gratis kepada jemaah, yang semuanya itu difasilitasi oleh Lembaga Laziz Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Alfamart.